Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, welcome back to my video. Baiklah teman semua, kembali lagi bersama saya Suci Muspira. Dan sekarang aku mau first impression. Kalian pasti udah baca di judul video ini ya. Jadi aku itu termasuk perempuan yang sudah di atas 20 tahun. Ya curhat. Yang udah semester akhir, semester tua. But tapi aku belum sama sekali pakai makeup. So, jadi menurut kalian, para netizen yang terhormat, yang selalu benar, bahwa semester tua itu harus bisa make up, karena adik-adik kelas zaman now, zaman sekarang itu pasti udah pakai make up. Aku pernah lihat di kampus, itu ada adik kelas yang, loh dek, mau kuliah apa kondangan? Pandangan kak. Jadi mereka berpenampilan like karena mereka udah jago make up seperti itu. Sedangkan saya sudah semester di ambang semester 2 belum sama sekali menyentuh yang namanya make up. It's terrible to me. Dan saya memutuskan untuk membeli sebuah produk yang saya percaya pertama kali untuk kulit muka saya yang berminyak ini. Apakah produknya? Tapi sebelum aku ngasih tahu produk apa, kalian jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah. Oke? Dan kalian juga jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalau aku masukin video nih, set upload, udah langsung di notif di HP kamu, twing gitu, udah ada notif dari video aku dan kalian bisa langsung tonton videonya. Jangan lupa kalian like, comment, dan share ke teman-teman kalian biar kita bisa berbagi bersama-sama. Oke, okay, let's start it. Oke teman semua, sebelumnya aku mau ngenalin salah satu produk yang aku percaya yang katanya sih lagi booming zaman sekarang gitu. Apakah kelihatannya sih udah kelihatan ada warna sentuhan pink gitu ya. Enak. Dan aku udah lihat video banyak lah video-video yang tutorial pakai Enina ini dan emang ini tuh buat remaja sih. Cuma ya aku meremajakan diriku sendiri. Jadi aku percaya banget, insya Allah percaya sama Enina ini untuk pertama kalinya aku makeup. Dan kalau misalnya cocok, aku akan pakai setiap hari di daily routine aku. So, apa aja yang aku beli. Jadi ini aku bener-bener first impression banget pakai Enina. Aku pengen tahu dengan muka aku yang berminyak ini, apakah cocok pakai ini. Dan apa aja yang aku beli. Yang the first one, ada aku beli sun protection SPF 30 ini yang dari Enina dan ini belum terbuka sama sekali ya, masih segel coy. Kalau segel harus ada ininya ya. Oke, okay. Ini yang pertama. Yang kedua, tada, Enina Bear With Me. Ini aku beli yang light. Dan coba kita buka ya. So cute banget, aku paling suka banget sama yang warna, namanya warna pink. Jadi emang Enina tuh kayaknya cocok banget ya, mata-mata. Tada. Ini dia bungkusnya. Ini aja bungkusnya tuh udah cute banget ya. Ini mineral light. Tada. Dan kita coba buka. Lala, jadi ini tuh cermin harusnya.
buka aja deh. Ada. Terus ini kayak minyak dan ini tuh empuk banget. Empuk banget. Maaf ya, alay. Nah, tada. Nanti dia ada ininya. Terus kita coba buka. Aku sangat berhati-hati ya. Wow. Katanya sih ini tuh empuk banget dan padat. Jadi makanya kenapa dia kecil. Ya, dan the last, kenapa aku cuma belinya 3? Karena baru aku mau nyoba first impression aku gitu loh. Magic Potion. Ini aku belinya yang nomor 3 kayaknya sih. Yang smitten gitu. Kita coba buka kayak gimana. Ulala. Aku nomor 3 yang smitten. Nah, dan ini so cute banget. Jadi ini tuh Magic Potion Lip Tint. Dan katanya ini tuh bener-bener yang magic gitu loh. Jadi pas kita udah ngaplikasiin ini, katanya itu gak bakal luntur. Oke, teman semua, aku baru aja cuci muka. Aku cuci muka pakai tadi yang aku bilang, Etudo's Wonderful Deep Foaming Cleanser yang Ultra Pore Solution 10-in-1. Ya. Dan sekarang aku mau pakai Wonder Pore freshenernya dulu. Ini freshener yang 500 ml. Ini besar banget dan gak habis-habis. Coba kita buka. Nah, ini dia freshenernya. Sobing, man. Aku udah pakai freshenernya dan bisa kalian lihat sendiri muka aku. Jadi muka aku itu berminyak. Terus yang kedua, karena aku habis kena cacar, ya jadi aku cacar itu waktu aku lagi PPL. Terus aku kena cacar sekitar 2 mingguan. Dan banyak banget bekas-bekas yang masih ada. Terus aku tuh berjerawat di sini. Ini karena mikirin proposal ini, proposal skripsi ini. Jadi jerawatnya datang dan aku tuh ada salah satu bopeng di sini. Ini karena aku salah pakai skincare waktu zaman SMA. Jadi ya begini muka aku. Oke, guys, yang pertama itu katanya sih kita pakai sun protection dulu katanya. Jadi kalau misalnya kita mau aplikasiin Immunable With Me, kita pakai sun protection dulu. Aku juga nggak tahu ini sun protection tuh seperti apa, kayak gimana, nggak tahu. Ini benar-benar first impression aku. Oke. Ini jadi kayak krim gitu. Sekarang aku coba buka. Bisa kalian lihat? Teksturnya kayak gini, yang untuk sun protection SPF 30 ini. Dan aku mau coba aplikasiin ke bagian muka aku. Wanginya segar banget, enak banget. Ini kayaknya diputar-putar gini aja. Ini the first loh, ini baunya enak banget. Bau apa ya? Ya, bau sun cream gitu. Dan ini enak banget, say. Tapi apa ya, ini jadi kayak agak lengket gitu sih. Menurut aku ini enak sunscreennya. Enak banget. Ini 15 menit katanya di pakainya sebelum melakukan di luar ruangan. Ini sih ada bau aloe vera-nya juga. Ini enak banget, serius.
Oke guys, yang kita tunggu-tunggu, Emina Bar with me, ini yang light. Kita buka. Oke guys, kita buka. 1, 2, 3, 4. Tada, jernih beningnya, ulala. Ini kayaknya kalau misalnya anak remaja gitu pakai, bagus banget ya. Pacar, bagus banget sih. Gitu ya. Dan kita coba aja deh. Langsung kita buka. Oke, kita biasanya tuh taruh sini sih. Orang-orang gitu gini tanda. Dan kita buka ininya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bukanya segini aja. Dan kita coba ancepin. Hah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini benar-benar cocok. Jadi aku gak usah pilih-pilih lagi makeup rutin aku. Yang cocok untuk aku tuh kayak gimana, udah Emina aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kalian lihat nih ya. Padet banget, say. Udah langsung loh. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya tuh gimana ya? Tinggal ditap-tap aja kan? Oh my goodness. Bener-bener light. Lu biar semuanya tuh rata. Ini bener-bener pertama kali aku pakai ini karena biasanya aku cuma pakai Zero Sebum yang dari Etudox itu. Aku bener-bener cuma pakai itu dan aku nggak pakai makeup rutin apa-apa lagi. Jadi aku lebih kayak ke skincare biar muka aku itu yang tadinya rusak jadi bener lagi. Oke guys, udah. Jadi kalau menurut aku pribadi, Emina ini selain dia udah pakai BB cream di dalamnya, katanya tadi ini tuh nanti di matte gitu. Jadi kalau misalnya diaplikasiin di muka, dia itu matte gitu. Tapi nanti lama kelamaan dia bakal jadi duit. Ini dengan muka aku yang ya gitu, baguslah satu tingkat lebih cerah dibandingkan yang sebelumnya. Nah, tadi aku udah pakai Emina Bare With Me. Ini bisa kalian lihat tuh, ini cuma aku pakai segini. Tapi hasilnya cucok. Tapi kayaknya aku harus pakai sesuatu lagi nanti karena aku berminyak. Jadi aku tuh kayaknya tuh harus beli apa sih namanya yang dari Emina itu loh. Tapi ini aku udah bagus banget sih, udah senang banget. Dan selanjutnya Magic Potion. Dan katanya Magic Potion ini itu bisa gak hati-hati gitu deh gitu kalau lagi ini. Ini sekarang kita coba. Yes. Oke, aku majuan di sini. Dan aku mau coba ini lipstick. Bukan lipstick sih. Magic Potion Lip In. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku coba. Sah. Dan katanya itu kalau mau ombre jangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap aja.
aja nggak bisa kalau lipstik. Malah jadinya aneh, serius. Aneh loh jadinya, aku nggak bisa banget pakai lipstik. Jadi ini kayak aku tuh maunya yang ombre. Udah selesai deh. Katanya nih ini waterproof, ya kan? Sekarang kita mau taste atau mau kasihin. Ini ada produk Wardah dari, bukan dari sih, punya mama aku. So aku pengen cobain deh di mata aku. Itu ya cocok enggak? Gitu. Oke. Aku bakal cobain. Aku pakai yang warna apa ya menurut kalian? Warna ungu aja deh. Warna ungu. Kayaknya nggak ada pengaruh apa sih. Menurut kalian gimana sih? Aku gak paham deh. Terus abis itu kasih blush Wardah, dan itu blushnya. Oke. Dan aku pink, dan bismillahirrahmanirrahim, coba. Finish. Ini kayak, nah, jadi first impression aku untuk Emina sendiri, menurut aku sangat cocok buat kulit aku yang berminyak. Yang pertama ada sun protection, ini SPF 30, jadi benar-benar untuk melembabkan kulit kita dulu. Dan kayak Emina Bear With Me, tapi aku pakainya yang nomor 01 yang light, dan aku pakai Emina Magic Potion yang katanya itu anti. Dan nanti aku bakal first impression sama Emina yang lainnya lagi. Dan alhamdulillah banget ketiga ini cocok. Aku senang banget. So kalian harus cobain, apalagi kalian yang remaja ya. Jadi ini kayaknya ini dirancang khusus remaja juga. Oke teman-teman, sekali lagi aku cocok pakai Emina. Thank you for watching my videos. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kalian juga bisa komen di bawah apakah ada salah, atau kalian punya rekomend gak buat aku. Nanti aku bakal check first impression apa buat muka aku yang masih labil ini, yang belum pakai make up. Like, comment, dan share ke teman-teman kalian first impression aku pakai Emina. Buat yang masih ragu-ragu pakai Emina, kalian harus share ke teman-teman kalian nih, karena itu cocok banget kalau menurut aku, apalagi aku yang kulitnya itu sensitif dan berminyak. So sekali lagi jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.